orang yang menikah tapi belum mempunyai anak? Pertama tentu ikhtiar, pertama berdoa kepada Allah. Yang paling pertama berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Doa penting sekali. Sujud, berdoa kepada Allah SWT dan jangan pernah putus asa. Ada contoh yang baik, Nabi Zakaria AS. Nabi Zakaria itu menikah umur 30 tahun, istrinya 20 tahun. Dan tidak punya anak selama 70 tahun. Nanti istrinya hamil di umur dia 100 tahun dan istrinya sudah mandul dari awal. Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang kisah mereka dan bisa teman-teman atau teman yang bertanya ini membaca dalam surah Maryam ayat 1 sampai ayat kalau tidak salah 10 ya. Menjelaskan tentang masalah poin ini. Jadi berdoa. Yang kedua, ikhtiar. Ikhtiar dalam arti kata kalau kita kembali bisa dibeli judul buku itu Pengobatan Nabi. Tapi saya lupa penerbitnya apa, covernya hard cover, mungkin setengah buku kita ini tebalnya. Harganya mungkin 60-70 ribu rupiah, Pengobatan Nabi. Itu ditulis oleh Ibnu Qayyim, kalau saya tidak salah rahimahullah, itu bisa kita baca di situ. Ada banyak sekali, ada di antaranya subbahasan kalau saya tidak salah itu tentang bagaimana menyuburkan untuk laki-laki dan perempuan. Hal-hal yang dibahasakan di situ seperti misalnya mengkonsumsi kurma yang paling sering dan kurma basah, rutab. Kemudian, dan ini rutin, ya, kemudian ini rutin tentunya dikonsumsi. Terutama kalau bisa ada ajwa bagus, ya. Kalau tidak ada ajwa maka kurma yang basah. Kemudian umumnya ya, seperti madu ya, yang memang disebutkan di hadis, dalam hadis-hadis Nabi. Kemudian hulba, hulba ini ada biji hilba, kalau lagi umroh bisa tanya atau pesan kepada siapa saja ya yang sedang umroh atau kebetulan kalau Anda lagi umroh beli di toko-toko obat-obat, ada obat-obat di dekat Masjid Nabawi banyak yang suka jual celak, ada jual kadang-kadang tumpukan-tumpukan seperti serbuk-serbuk dijual, itu ada toko memang acakan, di antaranya itu dengan sebut saya hulba, bilang saja hulba dalam bahasa Arab, itu untuk kesuburan. Saya juga susah menjelaskannya, dia seperti biji warna coklat biasanya diseduh dengan air panas ya, sudah air panas dicampur dalam minuman sehari-hari apa saja itu termasuk. Jadi ikhtiar duniawi seperti ini dari makanan supaya kesuburan dari dalam, ikhtiar juga dengan berhubungan biologis yang sehat, membaca doa ya sebelum berhubungan itu, kemudian juga melihat faktor-faktor tentunya. Kalau ada faktor misalnya keluarga memang dasarnya dari keluarga istri atau keluarga suami, ini ada hal-hal yang berhubungan dengan masalah mandul atau apa, ini mungkin juga faktor ya penyebab. Tapi kalau tidak ada semuanya subur, maka insya Allah bisa ikhtiar dengan cara ruqyah, ruqyah syariah, coba membacakan ayat-ayat ruqyah, kemudian diusap di tempat-tempat yang dianggap memang berpengaruh seperti kandungan, kemaluan, ini secara pribadi ditiup ke telapak tangan lalu diusapkan. Ini ikhtiar-ikhtiarnya ya, ikhtiar-ikhtiarnya selebihnya bertawakal kepada Allah.